Polri yang digagalkan. Yang terhormat kepada Bapak Presiden, yang terhormat kepada Bapak Kapolri, saya siswa Bintara Polri yang digagalkan ketika mau berangkat pendidikan. Hillary unggah video aduan pemuda gagal masuk Polri, diganti orang lain padahal sudah lulus. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Hillary Brigita Lasut menyuarakan aduan seorang pemuda yang mengaku gagal masuk tes anggota Polri. Pemuda itu bernama Fahri Fadilah Nurizki. Fahri mempertanyakan hasil keputusan Polri dalam proses rekrutmen Bintara Polri. Ia yang menyatakan telah mengikuti bimbingan pelatihan selama 6 bulan akhirnya diganti oleh peserta lain. Dalam hal ini, Hillary meminta keadilan pihak terkait untuk kasus tersebut. Hal itu diungkapkan dalam unggahan di video akun Instagramnya @HillaryBrigita. Hillary mengunggah video aduan Fahri Fadilah Nurizki yang menceritakan permasalahan terkait gagal masuk Polri. Fahri mengungkap telah lulus terpilih dalam tes berada di ranking 35 dari 1.200 peserta tes Polda Metro Jaya. Ia mengungkap telah mengikuti bimbingan dan pelatihan selama 6 bulan. Fahri pun memohon perhatian Presiden, Kapolri, Kapolda hingga anggota Dewan agar mengembalikan haknya. Tak sendiri, Fahri ditemani ibunya. Sang ibu juga memohon bantuan berbagai pihak agar masalah anaknya itu terselesaikan. Sementara dalam unggahannya, Hillary menuliskan kalimat panjang berisi kronologi serta sikap dari kepolisian atas kasus tersebut. Hingga berita ini ditulis, kepolisian baik Polri maupun Polda Metro Jaya belum memberikan penjelasan terkait kabar tersebut. Di sisi lain, warganet tak sedikit yang memberikan dukungan kepada Fahri. Banyak juga yang mendukung dengan membubuhkan akun Instagram Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Warganet juga berterima kasih kepada Hillary atas kepeduliannya menyuarakan keluhan masyarakat. Hai pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.